Selamat datang di channel saya, Happy Rajut. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan video cara membuat strap masker beserta fungsinya sebagai konektor. Jadi, seperti ini akan berubah menjadi konektor masker. Kalau kita menarik stoppernya ke atas, kita akan bisa membuat menjadi strap masker. Dua fungsi ya teman-teman. Nah, untuk pertama kali kita sediakan bahan dulu. Saya memakai bahan benang polyester warna hijau yang lebih muda atau hijau sedang. Kemudian gunting, korek api, jarum tapestri, dan jarum rajut ukuran 3 strip 0. Teman-teman, pertama kali kita membuat dulu bunga yang seperti ini. Ini sudah saya buat dan videonya ada di video sebelumnya. Sudah pernah saya tampilkan cara membuat bunga, yaitu di jepitan rambut. Video jepitan rambut ini sudah saya bagikan cara membuat bunga seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat motif yang seperti ini, yaitu membuat kalung maskernya atau strap maskernya. Mari kita langsung praktekkan yuk teman-teman. Pertama kali kita langsung membuat slip knot. Kita ambil jarum rajut yang ukuran 3 strip 0, kemudian kita buat slip knot. Lalu kita akan membuat chain sebanyak 15. Udah 10 ya teman-teman, 11, 12. 13, 14, 15. Kemudian kita akan slip stitch di lantai pertama. Jadi di lantai yang ini kita slip stitch seperti ini. Kita langsung slip stitch kan. Kemudian teman-teman kita akan membuat 3 rantai. Jadi seperti ini yang tadi kita buat. Kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat double crochet, 3 double crochet. Jadi kita buat double crochet di dalam sini, kita buat 3 double crochet. Satu, dua, tiga. Totalnya di sini sudah termasuk 3 rantainya, jadi di sini kelihatannya ada 4 ya teman-teman. Terus kita akan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita balik, kita buat DC di sini, di rantai pertama ini. Jadi kita buat DC di rantai sini ya teman-teman, bukan di sini. Jadi kita buat double crochet di sini, satu sud di sini, buat double crochet. Seperti ini, lalu kita buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita slip stitch. Jadi slip stitchnya di pertama kali di sini, di awalnya kita slip stitch. Nah, kita buat semacam ada picot gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat double crochet lagi. Jadi di lubang yang sama di sini kita buat lagi double crochet.
Nah, ini sudah dapat satu yang seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi sebanyak, di sini saya membuat 6. 7 ya teman-teman, kita buat 7. Jadi di sini saya akan membuat lagi 3 rantai. 2, 3. Lalu saya balik membuat double crochet di rantai pertama ini. Di sini buat double crochet. Kemudian saya buat lagi 3 rantai. Tusuk slip lagi di sini. Jadi di sini tusuk slip. Kemudian saya buat lagi double crochet di rantai pertama tadi. Yang kita buat double crochet tadi, kita buat lagi double crochet. Nah, motifnya sama teman-teman. Kita buat lagi 3 rantai, kita balik, kita buat double crochet di rantai pertama. Ini. Kemudian buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian kita buat picot di sini. Lalu kita buat lagi double crochet di tempat yang sama. Nah, ini sudah kita buat. Kita lanjuti lagi. 1, 2, 3. Kita balik buat double crochet di rantai pertama. Lalu 3 rantai. Kemudian kita buat picot di sini. Buat lagi double crochet di tempat yang sama sini. Nah, motifnya kan seperti ini, teman-teman. Kita buat lagi beberapa, nanti kita jumpa lagi. Teman-teman, setelah kita buat 7 motif seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini yang pertama tidak dihitung. Ya, teman-teman. Ini ada 7 motifnya, nanti kita lanjuti lagi. Setelah itu kita langsung buat SC 2. Maksud saya chain 2. Kemudian kita balik. Saya ulangi, teman-teman. Setelah buat 2 SC tadi, kita langsung maksud saya setelah kita buat 2 rantai, kita langsung buat SC di sini di dasarnya. Kita buat SC seperti ini. Kemudian kita balik. Saya kendurkan sedikit, mungkin teman-teman biar bisa melihatnya. Sebentar saya ulangi. Di sini kita buat dulu 2 rantai. Kemudian kita buat SC di dalam sini. Lalu kita balik. Kita tusuk di sini kita buat dulu SC, kemudian kita balik lagi. Di sini ada 2 rantai, teman-teman.
kita tusuk di sini, kita buat SC lagi. Kemudian kita balik lagi, kita buat lagi SC di lantai ini. Lalu kita balik lagi, kita buat lagi di lantai pertama ini. Kita akan membuat kalungnya sepanjang 60 cm. Jadi teman-teman, kita buat caranya seperti ini sampai mencapai 60 cm. Baru nanti saya akan melanjutkan cara berikutnya lagi. Nah, hasilnya akan tampak seperti kalung ini. Jadi teman-teman lanjuti lagi. Motifnya gampang ya teman-teman. Langsung kita buat kalung. Jadi kita putar aja. Tarik benang satu, langsung buat SC. Putar lagi. Buat lagi SC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi akan tampak panjangnya sampai 60 cm. Teman, ini sudah kita buat hasilnya seperti ini. Jadi saya membuatnya hanya 50 cm panjangnya. Kemudian saya akan lanjuti lagi teman-teman. Saya akan membuat 3 rantai. Kemudian saya akan membuat DC di rantai ini. Lalu saya akan membuat lagi 3 rantai. Kemudian slip stitch. Lalu buat lagi di slip stitch di sini, kemudian saya akan buat lagi DC di tempat yang sama. Seperti ini. Nah, ini motifnya. Jadi tadi kita dari bawah ke atas melingkar sampai di sini, kita akan membuat yang bagian sini. Jadi ini yang pertama sudah saya buat, kita akan membuat motifnya sama sebanyak 7. Lalu motif yang kedua kita awali lagi dengan 3 rantai. Kemudian kita balik seperti tadi polanya, kita buat double crochet di rantai pertama ini. Jadi kita tusuk di rantai sini. Kita buat double crochet. Lalu kita buat lagi 3 rantai. Kemudian kita slip di sini. Kita buat picot dulu di sini. Lalu kita buat lagi double crochet, tusuk di lubang yang sama tadi di lantai pertama ini. Nah, ini sudah 2 daun kita buat ya. Kemudian kita buat lagi 3 rantai. Balik. Jadi kita tusuk di lantai pertama di sini. Di lantai sini kita balik, kita tusuk di sini. Kita buat double crochet. Kemudian kita buat lagi 3 rantai. Lalu kita buat picot di sini. Kemudian kita buat lagi double crochet di tempat lantai pertama tadi. Di loop yang sama ya teman-teman. Nah, ini motif yang ketiga. Kita buat lagi 4 lagi. Nah, teman-teman, ini sudah kita dapatkan 7
daun. Lalu kita akan membuat tempat kancingnya. Yang ini kita buat lagi 3 rantai, kemudian kita buat lagi double crochet di tempat akar ini. Kita buat 3 double crochet lagi, 1, 2, seperti ini. Kemudian ini jadi 4 double crochet beserta 3 rantai ini. Jadi di sini ada 4 kembali. Kemudian kita buat lagi 15 rantai untuk pengkaitnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita slip stitch-kan di tempat ini. Jadi pengkaitnya kita buat dulu. Nah, kita tusuk slip, kemudian kita buat 1 rantai dan kita putuskan benang. Kita panjangin benangnya supaya untuk menjahit kancing. Kita keluarkan. Nah, kita akan melanjuti dengan menjahit kancingnya di sebelah sini. Jadi di sebelah sini dan di sebelah sininya. Di awal tadi kita buat, kita jahit kancing dulu ya teman-teman. Ambil jalan tapestri. Jadi kita tadi harus sediakan 2 buah kancing dulu ya teman-teman. Nah, ini jarum tapestri sudah saya masukkan. Lalu kita ambil kancing, masukkan. Lalu kita jahit dulu. Kita jahit silang ya, teman-teman. Maaf ada suara yang mengganggu ya teman-teman. Nah, ini kita langsung kunci di belakang. Untuk yang sebelahnya sama ya teman-teman, lakukan sama. Kita putuskan dulu. Ini teman-teman sudah kita jahitkan 2 buah kancing. Sekarang kita lanjuti dengan membuat stoppernya yang seperti ini. Jadi kita buat dulu slip knot. Kemudian kita akan membuat 15 rantai. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita akan buat SC di loop yang kedua. 1, kita buat SC di sepanjang ini ya teman-teman, sampai di ujung. Nah, ini teman-teman SC-nya sudah kita buat sampai di ujung dan ini yang terakhir SC-nya. Lalu kita buat 1 rantai, kemudian putuskan benangnya. Kita keluarkan. Lalu rapikan. Nah,
sekarang kita akan jahit. Jadi kita ratakan dulu di sini. Kemudian kita taruh stoppernya di sini. Kita jahit posisinya seperti ini ya teman-teman. Kita ambil jarum dulu. Nah, posisinya seperti ini, kita jahit, ambil jarum. Usahakan jangan mengena kalungnya. Sekarang kita jahit yang sebelahnya. Kemudian kita pasang bunga di sini, kita memasang bunganya. Terakhir kita langsung kunci ke belakang dan putuskan benangnya. Teman-teman, untuk yang di sini bunganya kita jahit juga sampai di sini. Caranya sama seperti yang pertama ini. Nah, teman-teman, ini hasilnya jadinya seperti ini. Jadi, teman-teman yang tidak mau menjahit juga boleh pakai tempel saja di belakang sini ya. Jadi ini hasilnya teman-teman, stopper, atau maksud saya di sini kita buat kalung masker yang berfungsi sebagai konektor juga. Jadi ini adalah sepasang untuk ibu dan anak. Jadi teman-teman, setelah menonton video saya bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.